makanlah sedikit. Nanti sakit. Giliran wasitnya bagus, ada Asnawi. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik tombol like pada video ini sebagai parkir teman-teman. Jadi gak usah baca atau basa-basi, langsung saja kita ke video. Let's go bosku. Wallpapernya couple. Oh, tiga. Memang ada HP 3 lipat, cok. Yang gue tahu kayak Samsung gitu kan ya 2 lipat ya. Ini sampai 3 lipat. HP apa ini sampai 3 lipat, cok? Perkembangan teknologi yang luar biasa. Sedangkan iPhone masih gitu-gitu aja. iPhone baru, nggak ada perkembangan. Anjing main PUBG. Bukannya kerja main PUBG dia. Ini gue tahu nih, ini kuli yang dibayar harian, sengaja dilama-lamain ya kan, makin lama dia kerja makin banyak duit masuk, makanya kerjanya nyantai. Coba lu pakai kuli borongan, cepet itu, hujan badai tetap dikerjain, nggak ada waktu istirahat, dikerjain biar cepat kelar. Dus, gila, pasangannya kesenggol. Oh, yang dibantu orang lain, bukan pasangannya dulu. Terus apa nih? Ngambek ceweknya. Digaplok. Udah gitu doang, gak ngerti gua tolol. Iya. FTP perindapan memang beda ya. Paris panik. Oh, kerannya copot. Kalau kayak gini bukan Paris dong yang panik, semuanya ikutan panik. Mampus lalu ngadap sama pemilik kos. Lagi udah tahu ini, lu lihat ini setipis. Ini tipis, cok. Setipis iman gue. Berani-beraninya dipijak. Nawan Cina nu perang, timbal perang cuma brengsek nih. Lu kebanyakan nonton film, kurang-kurangin kebanyakan nonton film lu sumpah. Gue jadi ingat ada Pajero, depannya ada apa, senjata api anjir. Anjay, smooth. Semuanya diam. Berarti memang udah kebiasaan ya. Sampai orang-orang di sekitar sini udah memaklumi kebiasaan beliau ya. Ya ngambil aja sih, ngapain harus gini-gini. Ente yakin tuh anjing? Gue rasa ini reinkarnasi, cok. Nih liat. Anjing kau. Ngambek, cok. Woi, lagi santai kawan. Ya kalau ngantuk tidur lah. Tidur di rumah masing-masing, jangan dibawa koyo. Maksudnya bahaya, cok. Takutnya jatuh, kelindes mobil, ya kan. Yang aman-aman aja lah hidup mah. Ini apa? Ini bubuk lo. Kok ada bawang anjing? Ada pisang. Ini apa, cok? Anjing. Gue kalau main ke mall-mall besar Jakarta ya, itu pasti ada aja lah bubu nempel di tas mereka. Itu kayak udah sebagai tanda sosial kalau mereka tuh orang kaya. Gantungan kunci 500.000, ya termasuk mahal. Dulu mah gantungan kunci cuma 3.000, 5.000. Ini gantungan kunci gantungan tas 500.000, ya mahal. Oh, ini bukan spot asli ya. Ini live wallpaper. Ini live wallpaper ya guys ya. Gue sumpah, gue tiap hari makan di depan komputer, minum-minum gitu ya, kopi di depan komputer. Gak pernah komputer gue bersemut ini sampai masuk-masuk ke dalam. Gimana caranya coba? Viral soalnya selebgram asal Bahrain ini menghina back sound Indonesia Raya. Tunjukkan kekuatan kalian wahai netizen Indonesia. Emang kenapa nih orang? 90 tambah 6 sama dengan 20. Yo,
di 2-1. Enak aja 2-0, 2-1. Gak apa-apa, kalah. Yang penting ada perlawanan. Dan untungnya Cina, waktu lagi main sama Cina itu, mereka tuh gak curang. Gak kayak negara ente, 90 tambah 6 sama dengan 99. Di ini orang kayaknya, mana sih ini? Ini ya, oh ya ini guys, ini selebgram asal Bahrain nih, menghina-menghina Indonesia. Ini udah bosan main IG kah? Ya gak tahu kekuatan netizen Indonesia. Gak suka hilang ntar IG lu udah bosan gitu IG lu. IG lu kan mata pencarian ya. Ntar hilang gak makan lu baru tahu. Makanlah sedikit. Nanti sakit. Giliran wasitnya bagus, ada Asnawi. Salah Asnawi, memang belum rezekinya aja. Kita tuh harus mensupport timnas lah, NTNT ya. Nice try. Apa ini personal in, apa ini supporter Indonesia 90 tambah 6 sama dengan 99. Bisa-bisanya kita kalah. Mungkin ya next-nextnya full naturalisasi aja, Pak. Siapa sih yang bikin kamu kuat dan selalu tersenyum? Siapa? Ayah. Di. Ternyata jadi yatim kayak gua gak seburuk itu ya guys ya. Gua kalau punya bapak model begini ya, itu kakak, gua coret nama gua sendiri men. Gua yang mengeluarkan nama gua sendiri dari kakak itu, malu. Bercanda guys, bercanda. Bapaknya ini orangnya lucu ya, menghibur. Sebelum main Monopoly. Gua udah lama kali gak main Monopoly? Sudah lo. Lo kok jadi pecah-pecah? Lo. Ente lagi main Monopoly atau lagi main Jumanji? Tiba-tiba berantakan aja. Alamak. Lah rajinya sampai ke parkiran lah. Lah, baru pertama kali gue ngeliat begini. Tapi gue rasa ya, gue rasa mungkin ada kemalingan motor, kehilangan motor, ngadu ke polisi. Akhirnya kayak motor-motor yang lagi parkir itu di check-in satu persatu. Bisa jadi kan? Kita tuh harus berpikir positif. Nggak mungkin dong nilep uang. Nggak. Gue rasa ya niatnya baik lah. Nggak ada rencana-rencana yang jahat-jahat, gue yakin. Saya percaya dengan instansi pemerintahan kita dan instansi kepolisian. Luar biasa. Mana-mana aja lah jawabnya ya. Yera online 5 juta. Nanti gua balikin, aman. Duitnya dibalikin. Maksudnya uang yang lu pinjam balikin ke gua, bukan screenshotnya lu balikin. Ini kayaknya terakhir dan pertama kali gua minjemin lu duit sih. Habis itu enggak lagi deh, trauma gua. Ini parah nih. Dia ngendus apa sih? Kalau yang bentukannya begini mah, gue endus sampai habis. Bawa ketumbar. Bisa-bisanya beli baju tapi sakunya kebalik ke atas. Maksudnya? Itu mungkin petunjuk ya, biar kita semakin giat berbagi amal dan sedekah. Yang jahit nih enak magang nih kayaknya. POV, main keluar tapi lagi gak punya kuota. Buka kalkulator. Kalau gue sih buka tutup aplikasi. Biar kelihatan sibuk daripada bengong-bengong kayak orang gak jelas gitu ya kan. Bengong-bengong kayak orang tolol. Ya udah pegang HP, buka tutup aplikasi. Biar kelihatan sibuk aja gitu. Halo, Tete, bantuin bang. Oh my god. Gua tahu sih ini settingan, cuma gua enggak expect anjing. Gua rasa orang-orang yang di sini ya, ngeliat itu jantungan, sok jantung, cok. Lah. Itu layar komputer kenapa dikasih gituan? Oh. Biar enggak bisa spion. Mereka ini lagi one by one. Biar enggak bisa spion. Anjay, gue jadi ingat-ingat main PB nih zaman-zaman 2010 spion-spionan, cok. Ya tapi lebay banget sih. See you in the next video. Bye bye, love you all. Bye bye.